Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur. Pagi ini saya lagi mau muat batu sabes. Kayak biasanya karena masih banyak proyek menimbun lahan yang becek. Saat ini adalah proses di mana kita lagi muat batu sabes uruk tersebut. Ini adalah batu yang berukuran besar, yang terlalu besar jadi dipotong, dihancurkan menjadi kecil-kecil. Tuh, nah ini loh udah selesai muat. Kita lagi nunggu teman kita yang lagi proses muat itu di belakang sana lagi muat. Tinggal udah dari tadi sudah hampir selesai. Satunya. Itu nanti kalau udah muat kita langsung kirim batu sabes uruk ini ke lokasi. Itu oke. Ini dimana kita sudah selesai muat dengan kondisi jalan yang becek. Jadi udah muatannya berat, jalannya becek. Agak mengaung-aung mesin mobil. Nah, oh ya ini sebagai mobil apa ya? Ginju. Ini bukan hati. Ya, sebenarnya sama aja. Cuman tenaganya lebih bagus lah yang hati daripada ginju. Gitu lur. Oh ya, untuk para teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, dan komentarnya apabila ada yang ingin ditanyakan. Semampu saya akan bisa menjawab apa yang ditanyakan. Di sini saya siap membantu bagi para pemula atau yang ingin tahu, yang ingin belajar, bukan para senior ya, karena saya juga masih tahap belajar dan saya hanya membagikan ilmu yang saya miliki dari pengalaman yang saya lakukan setiap hari. Gitu lur, untuk lanjutnya silakan aja tonton videonya dan jangan lupa tekan tombol subscribe, loncengnya untuk biar saya lebih semangat lagi. Dan saya anggap itu sebagai tanda kita berteman lur. Nah, di depan ini ada sebuah pertigaan Sukadana Metro. Kita lurus, kita bongkaran di daerah Lampung Tengah. Metro kan sendiri ya, kota Metro. Lanjut lagi lu. Makin mendekat kita lor ke lokasi tempat kita bongkar, yaitu sebuah timbunan atau urukan. Tapi itu bekas. Melihat depannya masih dihalusin lor. Semoga aja nanti pas kita lewat jalannya nggak ambles dan tidak terjadi hal yang dapat mengganggu atau menghambat proses bongkar ini. Ini sekarang lagi proses kita penandatanganan surat jalan atau DO sebagai tanda bukti bahwa kita telah bongkar di lokasi yang tepat. Itu ini lokasinya. Kita mau bongkar loh. Timbunan masih belum terlalu padat. Nah, itu banyak alat berat yang bekerja meratakan dan memadatkan. Ada tiga alat berat itu.
gak kuat. Orang kuat. Bongkar di tempat. Kuatnya batu. Di situ. Enggak olor, yo mantep lor. Jemping, jemping. Selesai bongkar kita gitu, lor. Ini lor, kita udah sampai rit yang kedua. Jadi tadi setelah dari Wates kita balik lagi, muat lagi. Sekalian ini kita menuju arah pulang. Itu. Jadi satu hari ini dua rit, alhamdulillah. Itu. Jadi ini kita sampai daerah Metro Kibang. Metro Kibang ya, dekatnya Metro, dekatnya kota Metro. Lanjut lagi, Lur. Nanti kalau udah sampai tempat bongkaran